Sekarang kita pasang SSO generator di Honda BR-V tahun 2016. Menggunakan generator HHO SSO generator model CE5100S ini. Ini reaktor Dressel. Ini reservoirnya. Ini PWM-nya. Ini gas HO masuk ke tabung akumulator di sini. Tempat pengisian airnya di sini ya. Kita buka. Kalau ini kalau servis saja, ini tidak dibuka-buka. Pengurasan setiap setengah tahun sekali. Koneksi kabelnya hanya ini yang plus menuju ke relay pin 87 di ruang mesin dan kabel negatif di sini. Ini ke bodi mobil. Nah, kabel ini beserta selang turun ke bawah. Wih, halo. Wah, ini ada tamu lagi nih. Ya, kabel dan selang menuju ke depan. Selangnya, ini kabelnya menuju ke relay, yaitu di pin 87 dari positif reaktor. Dan selangnya masuk ke tabung pengaman water trap di sini. Nah, gas HO melalui tabung pengaman water trap ini baru menuju ke selang gas HO, hanya dimasukkan di sini saja lewat bawah. Iya. Untuk koneksi relay ini ya, dari pin 85 ke sikring itu dikonek di fuse fuel pump di sini. Nah, ini di kabel warna merah dicepitkan ke sikring fuel pump di sini. Oke. Kemudian untuk sensor oksigennya, untuk Honda BR-V tahun 2016 ini ada dua sensor oksigen. Ini sensor oksigen yang pertama kita tidak manipulasi, tidak digunakan. Kita menggunakan sensor oksigen yang kedua di bawah. Sensor oksigen yang kedua ini kabel datanya ini ya. Kalau ada putih-putih dua, ini kabel datanya warna hitam. Jadi yang dimanipulasi adalah sensor oksigen yang kedua berada di bawah. Kabelnya warna hitam di sini. Kemudian masuk ke EV enhancer di sini. Ini EV enhancer-nya. Yang positif ini ikut ke relay melalui fuse. Kemudian negatifnya ini bisa ke bodi mobil atau ke negatif aki. Nah, ini yang I. Yang I ini adalah dari sensor oksigen yang tadi kabel warna hitam, dan out-nya hasil dari potongannya masuk ke out sini. Ini kita coba lengkapi dengan air fuel ratio display. Ini input, ini output. Start ya, sudah selesai. Iya, Pak. Tes, Pak. Ya.
Untuk Evi Enhancer di sana nunggu 1,5 menit ya. Mungkin sudah ini FB-nya, dia sudah nyala. Jadi FB Enhancer sini ya, ini settingannya ada 3 ya. Kalau full kanan ini kita lihat AFR-nya ini. Ini untuk input sensor oksigen. Ini outputnya. Supaya lebih hemat, maka settingan FI pada O2 itu diputar di middle di jam 12. Ini kan langsung berubah ya. Kalau kita putar full kanan, ini AFR-nya turun 12,4. Kalau kita putar di jam 12, AFR-nya naik 16. Ya. Ini outputnya yang dimanipulasi. Jadi untuk lebih hemat, yang benar diputar di jam 12. 12 itu AFR 16, sedangkan aslinya realnya ini AFR 12, dirubah menjadi 16. Ini pada posisi idle. Jadi untuk settingan FI ini ya, pilih yang jam 12. Ini posisi di optimal. Ini kita buka. Ada plastiknya. Di optimal. Jadi kalau kita putar full kanan normal, ini putar jam 12, AFR di 16. Ini originalnya. Kemudian pilihan kedua diputar ke kiri. Ini naik sampai 17, originalnya 12,6. Ya. Jadi FI Enhancer ini digunakan untuk menaikkan nilai air fuel ratio. Ada dua pilihan setting, yaitu di jam 12. Ini di
di sini di AFR 16 dan posisi putar lagi ke kiri berlawanan arah jarum jam, full kiri, nilai AFR 17,2. Ini realnya AFR 12. Ini yang sudah dimanipulasi AFR 17. Lampu biru nyala terus. Oke, kalau sudah ini average-nya ya. Average-nya 0,7. liter per jam. Ada alat. Sudah selesai, tinggal dirapikan saja. Jadi ini bisa dinaik turunkan ya. Ini bisa naik lagi. Ini gasnya besar. Tapi untuk kebutuhan gas HO 1500 cc kita cukup pakai 5 ampere. Ade, ya, coba pak. Tolong dicium hasil gas buangnya. Sama sekali nggak ada bau kayak mobil-mobil umum ya. Nggak perih ke mata, kalau dihirup pun juga nggak sesak. Saya tepat di lubang, walaupun ya. Ini kita tepat di lubang knalpot nggak sesak seperti biasa. Kalau kita tidur biasanya kan ada orang kecapean, lelah, tidur dalam kondisi AC hidup, mobil hidup. Oh ya, itu bahaya itu ya. Tapi kalau ini kayaknya, kalau ini aman ya. Sepertinya kalau saya sekarang begini pun juga saya nggak terasa sesak sih. Iya, jadi nyaman ya. Iya. Memang untuk pastinya bisa uji emisi, seperti kita uji emisi di mobil-mobil lain pun ternyata nilai karbon monoksida CO-nya itu 0,00%. Artinya knalpot ini tidak beracun. Yang bikin mematikan itu kan adalah gas beracunnya CO. Makanya ada orang pacaran di mobil mati, ada 0,00% tertera di apa alat uji emisi itu. Saya ada video-videonya yang di Avanza, Xenia, kemudian mobil lain itu bisa. Jadi kalau irit kita membantu dunia juga dong Pak ya? Betul, betul. Makanya kita dukung Go Green Indonesia ya. Halo Pak Joko Priyono. Iya. Joko Energi, mantap. Oke, terima kasih. Berarti ini sudah, ini di set di 5 saja. Ya, cukup di 5, ditutup deh. Kalau sudah, mantap Pak, Joko Energi mantap. Oke, makasih. Oke, Pak Ade, ya, pulangnya Pak Joko, kemana nih? Saya balik ke Lebak Bulus, Pak. Oh, baik. Selamat jalan ya. Terima kasih, Pak Joko. Oke, sama-sama. Ayo, pelan-pelan. Mari, Pak. Ayo, mari.